Sebaro Channel, kembali lagi dengan saya Bang Uje. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman berjalan di tempat sampah. Kita ada di Kraton sekarang, Kraton Sambas. Nanti selain melihat bagaimana kondisi Kraton, kita juga akan berburu kuliner Sambas apa yang terkenal di sini. Oke, ikuti saya. Siapa tuh nama? Baik, ada anak yang masih buntut. Siapa namanya? Gimana jalan hari ini, suka gak? Suka. Bu, udah berapa kali kesini, Bu? Dua kali katanya. Oke, nah. Sambas, ya bisa kita lihat sekeliling di sana. Masing-masing sudut ada kaca besar. Nah, di sana ada kaca besar juga. Iya, di sudut sana juga ada kaca besar. Ini kan ada di ruang tidurnya Raja dan Permaisuri. Di sana ada tempat tidur. Tinggal duduk di sini. Ya. Ini sekelilingnya serba warna kuning karena ciri khas. Sana terlihat pakaian-pakaian khas raja. Ada yang warna merah, hitam, kuning, dan ada juga. Ikuti jalan-jalan kami di Kraton. Pak Ben. Pak Ben, sudah pernah ke sini, Pak? Sudah. Sudah. Ya. Menurut Pak Ben, gimana pengelolaan kraton kita ini? Ya, saat ini sebenarnya kurang perhatian dari pemerintah. Mm-hmm. Tapi sudah mulai, pemerintah Kabupaten Sambas sudah mulai berbenah. Mm-hmm. Mudah-mudahan terus diperbaiki sehingga cagar alam ataupun sejarah yang pernah ada di Sambas ini bisa berkembang terus. Oke. Okay. Pak Ben dari mana nih, Pak Ben? Saya dari Pontianak. Asli dari Banyuwangi, Jawa Timur. Banyuwangi, Jawa Timur. Dan kita akan ibadah dulu sholat zuhur di masjid. Asyhadu anna Muhammad sholat. Kali ini kita berburu kuliner di Sambas. Yang kita cari apa, Ma? Cari bubur pedas. Yuk ikuti kami ya. Kawan-kawan, ini namanya bubur pedas. Bubur pedas ini isinya sayuran semua. Terkenal dari Kabupaten Sambas. Jadi Anda kalau ke Kabupaten Sambas jangan lupa cari bubur pedas. Sangat mudah di sini. Di sekitar keraton pun ada. Oke, ayo kita makan. Ya, kawan-kawan Sebolo Channel, demikianlah
jalan-jalan kita kali ini setelah menikmati suasana Kabupaten Sambas, lalu ibadah salat zuhur, dan terakhir kita menikmati bubur padas khas Sambas. Jadi kalau Anda ingin ke Sambas, kebetulan di Sambas, jangan lupa main ke Kraton Sambas dan mencicipi kulinernya, yakni bubur padas. Sekian dari saya, Sebalo Channel Jalan-Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.